duduk sambil diskusi untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut garang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Untuk safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabah sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara.